berikut ini cara untuk mematikan yang namanya sidik jari atau menonaktifkan sidik jari di HP Vivo. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini. Kalau kalian tidak suka dengan sidik jari seperti ini bisa dihilangkan. Sementara ataupun permanen. Kalian bisa buka pengaturan. Kemudian setelah masuk ke bagian pengaturan, kalian pilih keamanan. Pilih keamanan. Nah, setelah itu di sini ada namanya sidik jari. Kemudian masukkan kunci layar. Nah, kalau kalian ingin menghilangkan sementara saja tanpa menghapus sidik jari yang terdaftar, ini dimatikan. Pilih OK. Kalau kalian ingin menghapus permanen sidik jari yang sudah direkam, ini ada tong sampahnya. Nah, pilih ya hapus untuk melanjutkan. Jadi seperti itu caranya. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.